Halo Sobat Milenial, Anda sedang menyaksikan Top News of the Day by IDN Times bersama saya, Sania Marwan. Kecelakaan antar bus terjadi di Jalan Raya Ngawi Mauspati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Kamis pagi tadi. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Naas, kecelakaan terjadi antara bus Eka dengan bus Sugeng Rahayu yang terjadi di Jalan Raya Ngawi Mauspati, tepatnya berada di Desa Tambak Romo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi pada pukul 5 pagi, mengakibatkan 4 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. 4 orang tersebut masing-masing pengemudi bus, kernet bus Eka, dan 1 orang pejalan kaki. Bahkan kerasnya tabrakan membuat badan bus Sumber Sugeng Rahayu sampai terbelah dua. Petugas kepolisian dibantu relawan langsung melakukan evakuasi terhadap seluruh korban dengan memakan waktu kurang lebih 3 jam. Selain itu, 15 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan saat ini telah mendapatkan penanganan medis. Sumbernya sampai kayak ngono. Terima kasih telah menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya, Sania Marwan, bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.